rekan-rekan sekalian, hari ini kita mau press release terkait dengan kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan atau curang. Jadi minggu ini alhamdulillah kita berhasil mengungkap satu kejadian TKP di Rancak Lapa, Desa Rancak Lapa, Kecamatan Panongan, yaitu saudara D tersangka berhasil kita amankan pada saat dia menjalankan aksinya di Desa Rancak Kelapa Alfamart Desa Rancak Kelapa. Jadi kronologisnya bersangkutan membawa sepeda motor korban di parkiran, lalu korban itu melihat dan berteriak. Pada saat bersamaan ada personil Polsek Panongan yang sedang patroli dan dibantu warga yang alhamdulillah berhasil kita amankan sebagai tersangka inisial D. Jadi yang kita amankan itu pertama sepeda motor dulu, unit sepeda motor. Setelah itu kita lakukan pengembangan di wilayah Bogor. Dari wilayah Bogor kita berhasil mengamankan lagi dua unit kendaraan bermotor yang TKP-nya juga di Panongan. Selain itu juga kita mengamankan replika senjata yang biasa digunakan oleh tersangka si Doyok, si DK. Jadi ada satu orang lagi temannya yang saat ini masih DPO. Ini yang biasa digunakan oleh pelaku pada menjalankan aksinya. Ini hanya replika, jadi bukan senjata api beneran, ini hanya replika. Selain itu kita juga menyita batik, satu buah batik, dan juga kunci titik biasa pakai oleh pelaku pada menjalankan aksinya. Pelaku mengincar kendaraan jenis Matic biasa warna beat atau Scoopy yang memang gampang untuk dicuri. Mungkin itu aja ya. Jadi untuk pelaku sendiri kami kenakan pasal 363 ayat 4 dengan hukuman 7 tahun penjara.